Selamat malam semua. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas. Mas Soleh ada di kampus, di kantor. Kantor. Cuman sendiri nih, berdua kita, Mas Soleh. Ya, seperti biasa, Pak. Seperti biasa. Tadi ada Mas Ulin yang kan udah keluar, Mas Soleh. Oh, Fikri, Mas Fikri Ahmad Ibar. Oh ya, Fikri ya tadi. Mulai aja, Mas, ya. Silakan Pak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk di minggu ke-14, ya. Kita masuk di studi kasus ke-4. Yang pertama kan studi kasus retail sales. Dua, studi kasus inventory. Terus yang ketiga, studi kasus order management. Nah, yang keempat sekarang studi kasus tentang customer relationship management. Langsung ke kamar kemana Oh tadi ya, kan? sebelum sebelum ke sini saya mau merhatiin dulu paparan yang udah dibuat sama kelas pagi nih, Mas Soleh. Sama Kamalia. Kampus mana? Saya Sardos. Udah kelihatan belum, Mas Soleh? Terlihat, Pak. Sudah. Oke. Tubuh kanan, tubuh besar, dos tangan gitu. Ini paparan dari Kamalia nih. Saya emang ditugasin kalau buat mahasiswa pagi. Saya minta buat mereka bikin materi. Ya, jadi ada 3 poin. Pertama, teori CRM. Terus implementasi CRM pada aplikasi Orange. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, kita masuk di teori customer relationship management. Customer relationship management atau CRM merupakan strategi bisnis untuk mengelola hubungan pelanggan menjadi lebih efisien. Nah, dalam penerapannya, CRM memanfaatkan sistem atau teknologi untuk menyederhanakan proses bisnis, sehingga terbangun komunikasi lebih baik dengan pelanggan. Nah, tujuan dari penerapan sistem CRM untuk meningkatkan layanan pelanggan serta mendorong pertumbuhan penjualan. Selain itu, bisnis juga dapat memanfaatkan sistem CRM untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang menyenangkan, meningkatkan loyalitas pelanggan, penjualan, serta pendapatannya. Itu tujuan dari CRM. Sistem CRM dapat mengumpulkan data pelanggan dari berbagai saluran komunikasi seperti situs web, email, telepon, chatting, maupun media sosial. Data tersebut kemudian tersimpan di database terpusat dan dapat diakses oleh banyak tim dalam satu organisasi atau bisnis. Itu pengertian dari Customer Relationship Management. Nah, adapun tujuan penerapan CRM, yang pertama itu untuk membantu pengambilan keputusan si pemilik perusahaannya ya. Selanjutnya, meningkatkan segmentasi pelanggan. Jadi, kalau pelanggannya segmennya bisa dikategorikan, nah daerah situ, di daerah wilayah tokonya, nah bagaimana untuk meningkatkan pelanggan yang ada radiusnya di luar toko, misalnya seperti itu, di luar jangkauan pelanggan yang sekarang. Dengan jabatan itu. Selanjutnya, yang ketiga, membangun hubungan lebih dekat dengan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kelima, memperoleh basis data yang terpusat. Yang terakhir, mendorong penjualan.
yang kalau kita ambil semua di sini tujuannya untuk meningkatkan income dari perusahaannya. Nah, sini ada manfaat CRM. Ada dua manfaat. Pertama, manfaat untuk perusahaan itu meningkatkan pendapatan dan keuntungan bisnis. Itu ya tujuan utamanya, manfaatnya. Yang kedua, membangun hubungan pelanggan yang lebih baik. Serta yang ketiga, meningkatkan efisiensi bisnis dalam melayani pelanggan. Dan yang keempat, menghemat biaya operasional. Itu ada empat manfaat untuk perusahaan. Nah, adapun manfaat untuk pelanggan atau customernya. Yang pertama, mendapatkan pelayanan terbaik. Selanjutnya, menerima respon dengan cepat. Mendingan begitu daripada. Yang ketiga, mendapatkan solusi atas permasalahan atau kebutuhan yang tepat. Dan yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Nah, jadi ini soal CRM menguntungkan untuk dua belah pihak, untuk perusahaan juga untuk pelanggan CRM itu. Selanjutnya, fungsi CRM. Customer Relationship Management memiliki banyak fungsi yang dapat membantu bisnis secara keseluruhan. Beberapa di antaranya, melacak prospek atau calon pelanggan potensial. Yang kedua, mengelola hubungan baik dengan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan penjualan pendapatan. Yang keempat, meningkatkan layanan dukungan pelanggan. Yang kelima, mengotomatisasi dan mengoptimalkan bisnis. Itu fungsi dari CRM. Tapi daerah lain bisa masuk Jakarta, Pak. Azan ya, Mas Soleh. Iya, Pak. Azan, Pak. Oke, tunggu dulu ya. Ya, baik, Pak.
Oke, lanjut Mas Soleh ya. Lanjut Pak, siap. Oke, tahapan analisis sistem customer relationship management. Termasuk tahap pertama itu mendapatkan pelanggan baru. Nah, tujuan utama bisnis adalah untuk mendapatkan banyak pelanggan, itu kan tentunya ya, kan di situ dia bisnisnya. Nah, untuk memperolehnya perlu memberikan pelayanan pelanggan yang menyenangkan. Salah satu kuncinya adalah dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. Selanjutnya menambah nilai dari pelanggan. Nah, untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan bisa melakukan upselling dan cross selling. Nah, upselling bisa Anda lakukan dengan menawarkan produk yang sama ke pelanggan tapi dengan kualitas yang lebih baik, sedangkan cross selling melakukan produk tambahan atau pelanggan yang sudah dimiliki oleh pelanggan. Nanti kita akan bahas ini soalnya lebih dalam tentang upselling dan cross selling. Selanjutnya, mempertahankan pelanggan. Salah satu hal terberat bagi bisnis adalah mempertahankan pelanggan. Harus bisa membangun kepercayaan pelanggan agar mereka mau bertahan. Nah, oleh karena itu, perlu mendengarkan pendapat atau masukan dari pelanggan. Dengan begitu, pihak perusahaan dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem layanan dan fitur aplikasi yang dimiliki. Kalau bisnisnya punya aplikasi. Itu ada tiga tahapan ya. Sebetulnya kita masuk di komponen CRM. Yang pertama itu ada sistem database yang terpusat. Yang kedua manajemen peluang. Yang ketiga ada analisis KPI. Selanjutnya ada manajemen kontak, ini kontak pelanggan ya, customer. Selanjutnya ada marketing automation. Ini misalnya kalau kita iklan di medsos ya, soalnya ya. Yang terakhir ada integrasi. Jadi ada 6 komponen CRM. Nah, di sini ada fondasi penting dari CRM, ada visi, strategi, value customer experience, organization collaboration, ada proses, information, teknologi, dan matrik. Metrik. Jadi ada 4 fondasi, ada 8 fondasi dari CRM. Oke, ini ada implementasi CRM di aplikasi Orange. Nah, sebelum ke implementasi, ada yang bertanyakan nggak, Mas Soleh? Tentang ya, lanjut dulu, Pak. Belum ada ya? Ya, belum, Pak. Oke. Oke, jadi ini prakteknya ada 20 data nih. Pertama ada field pertama ada nol, ada nama, alamat, kota, pesanan, nama barang, harga, banyak pembelian, dan status pelanggan. Nah, selanjutnya seperti biasa kita import datanya, terus nah, terus kita masukin yang no itu menjadi fitur. Nah, ini no itu nggak harusnya dimasukin ke fitur ya, dia harusnya masuknya ke meta. Terus pesanan ada ATK, ada tas, nama barang, kategori, harga, numerik, banyak numerik, akses pelanggan, kategori tetap dan tidak tetap. Ya, ini untuk ngelod datanya itu udah kelihatan ya. Berarti si Orange sudah terkoneksi ke data Excel. Oke. Sini ada yang di-ignore itu banyak pembelian. Fitur harusnya ini ada. No tidak masuknya harusnya ada harga, pesanan, dan nama barang saja. Terus untuk target ada status pelanggan. Nah, untuk meta ada nama, alamat, dan kota. Oke. Di ini prosesnya mirip seperti yang kita praktekkan sebelumnya nih, Mas Soleh nih. Iya.
Cuma ya. Bisa gitu. Nah, kalau ditarik kesimpulan, kayak gini nih Jangan tampilannya. gitu. Nah, kalau yang tetap itu nilai pembeliannya lebih dari 5 kali. Dia bisa dikategorikan tetap. Kalau yang kurang dari 5 kali, nanti dilihat dulu yang dibelinya apa. Kalau misalnya backpack atau pulpen, dia tidak tetap. Untuk buku, pensil, atau sling bag, dia akan dicek lagi. Kalau harganya lebih dari 28.000, kemungkinan itu tidak tetap pembeliannya, pelanggannya. Kalau kurang dari 28.000, kemungkinan dia pelanggan tetap. Nah, itu kesimpulan dari data orange-nya. Ya, jadi di sini bisa disimpulkan perusahaan yang menerapkan customer relationship management bukan hanya dilihat pada teknologi saja, tetapi juga pada pengembangan dan fokus terhadap kemampuan organisasi dalam era lain seperti proses CRM. CRM adalah pasar perangkat lunak terbesar di dunia dan telah semakin terbukti sebagai aset teknologi terbaik yang dapat diinvestasikan oleh perusahaan. Nah, dengan keunggulan bahwa tren pasar perangkat lunak CRM cloud semakin meningkat selama bertahun-tahun, kemudian integrasi CRM dengan aplikasi lain yang umumnya digunakan bisnis. Nah, sistem CRM membantu pelaksana menangani setiap aspek dalam siklus bisnis mereka yang akan akhirnya meningkatkan hasil penjualan pemasaran, sekaligus membantu dalam mengurangi biaya. Itu secara secara teori customer relationship management. Sebenarnya kalau kalau di secara real time ya, secara real di lapangan, mungkin Mas Soleh punya akun Shopee ya? Mas Soleh punya akun Shopee ya? Punya, Pak. Nah, Shopee itu dia pakai pakai customer relationship management tuh. Nah, ada beberapa cara dia. Nah, yang pertama yang paling kita tahu tuh, kalau kita searching di Shopee terus kita cari barang, maka di explore kita tuh banyak rekomendasi barang-barang yang sama ya, yang mirip ya. Bener nggak Mas Soleh? Iya betul Pak. Bener ya, kalau Mas Soleh searching sepatu gitu. Nah, biasanya gitu ya, suka ngasih itu di explore kita ya, sepatunya beda-beda. Macam-macam lah. Nah, ya, terus kita misalnya di Tiban lagi tuh, kita nyari jaket. Nah, ada tuh nanti sepatu sama jaket ya, kayak gitu ya. Iya, bisa Nah, di itu atas sepatu, bawahnya jaket. ya, itu juga termasuk implementasi CRM yang dipakai sama Shopee. Nah, selain implementasi itu yang dilakuin Shopee untuk CRM apa menurut Mas Soleh kira-kira? Selain gimana Pak? Selain rekomendasi produk yang mirip yang diimplementasikan sama Shopee, CRM apa ya? Mungkin bisa ke makanan gitu Pak. Oi, oh, makanan yang kita searching ya. Ya. Makanan terdekat. Ya. Nah, bisa itu juga rekomendasi untuk pelanggannya. Kayak warung makan yang masih buka gitu ya. Oh, biasanya sih tengah malam mencari-cari. Iya, bisa itu juga termasuk dari customer relationship management tuh, itu juga. Nah, ada lagi yang diterapin Shopee itu member namanya. Masalah Oh. ya Shopee ya. Ya betul Pak. Shopee kurang member level. Yang kurang tapi Inggris kalau sana lain-lain pasti dekat sana. Nih. Ini nih kalau gue dibuka di aplikasi, kayak gini ya tampilannya nih. Mungkin. Nah, ini juga termasuk nih customer relationship management. Mungkin Mas Mas Soleh mau Mas Soleh di Shopee-nya apa levelnya? Silver. Masih silver kayaknya. Silver. Itu kan ada ketentuan ya. Kalau klasik itu belum ada pembelian.
Ya. Silver tuh 5 pesanan atau 500 Saya ribu. Ada gold 35 pesanan atau 3 juga. Ada platinum 100 pesanan atau 10 juta. Terus uang 10 juta ya transaksinya. Nah, di kalau kita perhatiin lebih detail lagi, di setiap level ini si Shopee itu ngasih benefit tuh untuk customernya, bener nggak? Iya betul Pak. Nah, kalau di silver misalnya ada dua voucher untuk gratis ongkir, kalau di gold ada 5, yang platinum ada 10 misalnya gitu ya. Ya. Nah, itu juga termasuk tuh customer relationship management. Jadi biar si member itu beli terus tuh di Shopee, di marketplace Shopee. Jadi dia terapin sistem member. Itu cara taktik marketing di Shopee ya, Pak. Iya betul. Betul. Terus itu kan toko online hampir mirip ya sama Tokopedia, Blibli juga hampir mirip ya. Hampir mirip semua sih Pak kalau e-commerce itu. E-commerce ya hampir mirip. Terus, oke, sebelum masuk ke contoh kedua penerapan CRM, kita masuk di teori penerapan CRM ya. Oke, ini kita masuk di kasus keempat. Yang pertama retail sales, kedua inventory, terus yang ketiga order management, yang sekarang itu customer relationship management. Yang pertemuan yang akan datang kita akan sama-sama belajar tentang human resource management. Jadi sekarang kita bahas dulu tentang CRM ya. Contoh-contoh penerapan. Ya, kita ulas lagi sekilas. Jadi penerapan BI di perusahaan tentunya dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan performa. Nah, salah satu contoh adalah dengan menerapkan konsep customer relationship management. Nah, ini saya ambil dari dua materi. Pertama dari Dekilab. Ini kursus biasanya kursus online tentang data scientist, nah, misalnya Dekilab. Yang kedua ada Discuss. Saya ngambil dari dua materi ini, dua materi dari dua artikel ini. Okay. Nah, sebelum lebih jauh, nah apa sih itu CRM? Nah, singkatnya Customer Relationship Management berisi data-data yang terkait dengan pelanggan. Baik itu perilaku pelanggan atau informasi pribadi seperti alamat atau nomor telepon ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pelanggan. Jadi kan sekarang biasanya banyak toko offline online yang meminta kita masukin nama, terus alamat email, terus alamat alamat kita tinggalnya di mana, kayak gitu. Nah, dia itu untuk mengolah sebenarnya, untuk mengolah data-data kita, terus perilaku kita sebagai pelanggan, isinya beli produk apa saja. Oke, di sini ada 6 contoh penerapan CRM pada perusahaan. Pertama, di industri manufaktur. Pertama, yang kedua dari industri moving customer goods, jadi ini pengiriman barang. Kemudian ada yang ketiga, industri retail. Yang keempat industri perbankan, yang kelima perhotelan dan pariwisata, dan yang keenam penerapan di industri pendidikan, yaitu ada 6 ya. Kita akan coba masuk di detail-detail penerapannya. Oke, yang pertama industri manufaktur. Nah, sistem CRM pada perusahaan manufaktur dapat membantu mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan proses produksi. Dimulai dari melacak jenis barang yang sedang diminati, untuk membaca tren pasar,
Setiap menentukan jumlah barang yang harus diproduksi hingga mengelola tugas karyawan produksi dan distribusi barang. Nah, jadi biasanya manufaktur tidak sembarangan dalam membuat barangnya ya, produksinya. Jadi dia tuh suka membaca tren pasar nih. Apa yang lagi naik, terus apa yang harus dikurangi, bagaimana produksi di bulannya akan datang, seperti itu. Biasanya dia evaluasi dari penjualan sebelum-sebelumnya juga. Gitu, itu. Jadi yang pertama industri manufaktur. Oke. Yang kedua industri fast moving consumer goods. Jadi memerlukan pengolahan dan distribusi barang yang cepat dan tepat. Nah, dalam hal ini sistem CRM akan menjadi sangat berguna untuk mengatur alur kerja dan penugasan tenaga sales lapangan dalam mendistribusikan barang serta mencatat pesanan yang masuk. Nah, adapun contoh CRM juga dapat digunakan untuk mengukur KPI salesman. KPI itu key performance indicator ya. Jadi bagaimana sales menjual produk, bagaimana performanya, berapa jumlah yang bisa dia jual, terus jangkauan dari salesman itu juga bisa di ini ya, bisa dicek dengan CRM key performance indicatornya. Yaitu poin kedua, poin ketiga, penerapan di industri retail. Industri retail seperti online shop akan sangat berpengaruh pada sistem CRM karena dapat mempermudah serta mengotomatiskan proses bisnis retail secara keseluruhan. Nah, mengingat bisnis ini cenderung memerlukan perhatian khusus pada hal-hal kecil, baik mengenai pelanggan maupun mengenai bisnis itu sendiri. Seperti tadi kita bahas tuh Mas Oleh yang mengenai Shopee ya. Ya. Dia akan menerapkan CRM. Dia bahkan ketergantungan dengan CRM ya. Nih. Kalau kalau Shopee aja terus explore yang muncul di kita kurang menarik, pasti kan kita juga sebagai konsumen kurang ya. Kurang bisa Ya. protes lah. Iya. Terus ada lagi kalau kita searching di Google terus nanti tiba-tiba iklannya muncul. Jadi ya pernah nggak Mas Oleh? Sering gitu. Ya. Atau yang lebih parah pas kita lagi ngobrol nih sama temen terus ngomongin tentang produk tertentu gitu. Nanti tiba-tiba muncul tuh Ada iklan di ya. ya di iklan bisa ya? Kan kita nggak searching ya. Ya, teknologi, Pak. Iya. Gitu. Itu kan tujuannya untuk mempermudah untuk memberikan pelayanan lebih untuk konsumen ya. Jadi dia nggak usah tuh searching-searching atau ada muncul aja iklannya Iya. di explore kita ya di IG kita. Yang gitu. Nah, itu industri retail. Itu poin ketiga. Poin keempat, industri perbankan. Nah, sistem CRM pada industri perbankan merupakan sebuah keharusan untuk dimiliki dan diterapkan. Ini karena industri perbankan sangat memprioritaskan kepuasan pelanggan dan hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan bantuan sistem CRM ini. Nah, dalam dunia perbankan, area penggunaan sistem CRM adalah mengotomatiskan penyimpanan dari awal hingga akhir dalam satu dashboard terpadu. Kan kalau kita cek di hari ini, di tahun-tahun sekarang tuh, kita bisa bisa lihat cek saldo bisa di luar ya, bisa sebelum login kita bisa udah cek saldo di Mandiri, terus di mana lagi ya, di bank, aplikasi bank lain juga kayaknya bisa, nggak usah harus login. Terus yang bank improve itu menu-menu yang sering diakses tuh sama pelanggannya, jadi yang bisa kita top up e-commerce atau top up e-money, biasanya dia suka mindahin tuh menu-menunya jadi di atas. Itu juga termasuk usaha bank, selain menyimpan data transaksi dari awal hingga akhir, itu juga penempatan menu juga termasuk dari CRM dilakukan oleh CRM dilakukan oleh perbankan. Nah, kayak gitu. Itu poin keempat industri perbankan.
Maaf, Pak. Kalau untuk CRM ini berarti dia ada aplikasi khusus dong, Pak. Ya, bisa jadi aplikasi, bisa jadi juga itu SOP juga bisa, tapi yang biasanya adalah aplikasi. Jadi semua data tuh, data penjualan tuh terpusat di database-nya. Begitu dia secara otomatis bisa langsung connect ke yang ini ya, menu ataupun yang lainnya gitu. Iya. Gitu. Tunggu dulu Mas Oleh. Lanjut ya. Selanjutnya poin kelima nih, penerapan di industri perhotelan dan pariwisata. Nah, sistem CRM dapat digunakan pada industri perhotelan dan pariwisata untuk melacak prospek yang tepat melalui kampanye atau promosi. Dalam hal ini, tugas dari sistem CRM adalah melacak minat target tertentu melalui riwayat penelusuran mereka dalam menggunakan internet. Kemudian, menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan bisnis. Soalnya poin keenam yang terakhir adalah industri pendidikan. Industri pendidikan juga bisa pakai CRM dalam mengelola usahanya. Dengan sistem CRM, pengguna dapat menugaskan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya atau kemampuannya di kelas yang tepat. Selain itu, pengguna juga dapat mempromosikan layanannya kepada target atau prospek yang tepat. Hal tersebut dapat menekan biaya promosi yang cukup tinggi. Ini ya. Selain ini juga bisa diterapkan untuk penerapan mahasiswa baru juga. Kalau itu kan sekarang ITTS lagi nerapin tuh. Lagi penerima mahasiswa ya. Mungkin bisa jadi ke depannya tuh kita cek tuh yang masuk ke ITTS itu sekolahnya, SMA-nya dari mana saja. Kita kita pointing tuh masuknya dari wilayah mana saja, SMA mana aja. Terus kalau ada dari wilayah Tangsel, kita cek dari SMA mana. Nah, selain yang kita miliki data itu juga kita bandingkan tuh dengan lulusan SMA yang ada di Tangsel tapi tidak masuk ke ITTS. Nah, bagaimana cara promosi agar bisa masuk ke SMA-SMA tersebut. Oke, itu juga termasuk dari customer relationship management di bidang pendidikan. Oke, sebelum ke loyalitas, sini ada contoh lagi penerapan yang dilakukan oleh Superindo. Mas Soleh pernah berbelanja ke Superindo. Dekat Pak, di samping kantor. Nah, ya. Superindo itu pendaftaran member ya. Nah, Mas Soleh udah jadi member belum nih Superindo? Kita mau masuk di contoh penerapan di toko offline. Tadi kan online ya, Sopi. Di Superindo ya ditawarin, cuman saya belum. Nah, ya. Nah, kenapa sih si Superindo itu niat banget bikin aplikasi? Kan sebenarnya dia udah ada toko offline-nya ya. Kalau Shopee yang wajar dia harus aplikasi karena dia nggak ada tokonya. Kalau salesnya mungkin nggak ada tokonya. Nah, kenapa sih si Superindo ini bikin aplikasi? Itu kan lumayan biayanya. Mungkin untuk mempermudah customer. Nah, iya betul. Itu poin utamanya. Untuk mempermudah
customernya untuk membeli produknya. Kalau sekarang kan si pelanggan harus datang ke toko kan ya kalau mau beli Ya, barang. Nah, lewat aplikasi mobile mungkin si pelanggan tinggal klik 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 terus dia ambil apakah di toko atau dikirim. Kan jadi benefit untuk kedua belah pihak ya, jadi customer benefit dari penjual juga jadi income kan, menambah income. Ya gitu. Nah, selain itu juga untuk meningkatkan minat pembeli, biasanya ada reward ya untuk member-membernya. Bener kan ya? Ya betul Pak, ada Biasanya pasti. biasanya ada potongan harga. Ya. Nah, juga termasuk tuh customer relationship management. Jadi bagaimana penjual dan pelanggan itu saling nyaman intinya ya. Jadi bisnis bisa menerima pelanggan dengan baik, terus pelanggan juga dapat pelayanan yang terbaik dari bisnisnya. Nah, gitu. Misalnya ada voucher-voucher nih, gitu. Kalau di sini terus juga si support Indo dapat nilai lebih nih karena data-data pelanggan kan lengkap tuh. Ada nama, nomor telepon, email, alamat tempat tinggal mungkin ya. Nah, yang terpenting riwayat pembelian. Nah, dari riwayat pembelian itu si support Indo bisa bisa men-tracking barang apa saja yang biasanya dibeli. Terus wilayah mana aja kan support Indo terus banyak ya. Banyak Sebarannya juga banyak banget banyak ya, apalagi setelah Giant hilang sekarang. ya itu Giant hilang kemana tahu padahal Giant Iya. Kalau di Tangsel emang Giant banyak, kalau di Bandung tuh Giant nggak ada kayaknya, sedikit. bapak lagi di Bandung apa di Indonesia maksudnya di Tangsel. Ini lagi di Tangsel, lagi di luar nih Mas Soleh. Semua pantesan Perintah. suara suaranya Sunda semua tadi belakang. Berisik ya masuk ya? Ya kedengeran sedikit-sedikit sih, tapi para bapak lebih jelas. Gitu. Coba aja nanti Mas Soleh bikin member nih di Super Indo. Nah, itu termasuk juga. Bedanya kan kalau kita nggak jadi member, si Super Indo susah tuh melacaknya. Ini barang ini dibeli sama siapa sih? Mungkin ada track history penjualan barang, cuman nggak tahu tuh ini kebutuhan barang siapa. Gitu. Seringin langsung datang Nah, iya. kali udah punya istri kali istri yang Nah, langsung iya itu betul. dia Nanti kan bisa di tracking tuh barang-barang ini dibeli sama istrinya Mas Soleh. Nah, kayak gitu. Nanti mungkin istri akan ada promosi-promosi yang di wilayah tersebut, gitu. Wilayah Mas Soleh misalnya. sering ya dapat potongan harga kalau sudah Nah, itu. iya betul. Kadang juga ada undiannya juga Pak. Iya, kadang ada door prize ya. Ya, door prize itu bisa dapat supermarketnya. Biasanya bentuknya barang ya, barang apa terus Barang. nambah berapa ribu. Jadi itu saling saling menguntungkan. Jadi itu intinya customer relationship management itu untuk saling menguntungkan dari berbagai belah pihak. Jadi si bisnis nggak kehilangan konsumennya, terus konsumen juga dapat pelayanan terbaik dari bisnis bisnisnya gitu. Itu Mas Soleh. Lanjut ya, lanjut. Lanjut, Pak. Nah, intinya adalah loyalitas. Jadi yang bisnis mau itu pelanggannya loyal. Karena nyaman kan di pelayanan sama bisnisnya. Jadi pelanggannya itu loyal meskipun ada pesaing. Bisa jadi sih karena konsumennya lebih nyaman berbelanja di toko itu, bisa jadi si pelanggan itu datang ke toko itu terus gitu, meskipun harga pesaingnya lebih murah contohnya gitu.
termasuk di teorinya. Loyalitas pelanggan tentunya menjadi suatu yang sangat penting dan sangat diharapkan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis serta meningkatkan income. Nah, berbagai cara dilakukan untuk membuat pelanggan menjadi loyal terhadap produk yang dimiliki. Sehingga tidak heran jika akhir-akhir ini konsep customer relationship management ini banyak diterapkan di berbagai perusahaan. Hal ini disebabkan karena CRM dapat data pelanggan disimpan dengan lengkap. Ya, itu sangat lengkap kan ya, terperinci bahkan. Jadi transaksi tanggal sekian sampai tanggal sekian, customer beli di tanggal 2 misalnya gitu. Kebiasaan pelanggan beli di hari Sabtu kayak gitu. Itu juga bisa nambah tuh buat buat misalnya si perusahaan menempatkan kasir-kasirnya misalnya di hari Sabtu Minggu itu lebih banyak karena pelanggannya juga lebih banyak di hari-hari itu atau di minggu-minggu pertama lah ya pas konsumen lagi gajian baru Gajian. gajian Iya. ya mungkin nanti pembelian jadi meningkat. Nah, untuk mengurangi antrian bisa jadi dia menambah kasirnya kayak gitu. Itu juga untuk meningkatkan layanan buat konsumennya. Nah, tadi kan teori CRM ya. Lalu bagaimana sih penerapan bisnis intelijen di CRM ini? Jadi kan cuma teori ya, teori dari CRM. Nah, kita masuk di BI-nya nih. Nah, tentu BI-nya untuk menghasilkan keuntungan lebih baik. Salah satu tujuan menerapkan BI di CRM adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum dengan biaya operasional yang minimum. Ya, tadi kan operasional yang Super Indo keluar kan jadi minimum ya karena lewat ada aplikasi. Si konsumen bisa belanja di rumah, bisa belanja di kantor, bisa belanja di jalan makan ya. Di jalan Iya. nabrak pantar kalau di jalan oh, Pak. Pasti dia lagi macet, pasti lagi di steering kan bisa masalahnya. Iya. Gitu, jadi si konsumen nggak harus datang ke toko gitu. Iya. Jadi kan minimum ya operasionalnya. Betul, Pak. Tuh. Nah, umumnya konsep CRM ini memakan banyak biaya dan juga membutuhkan usaha yang jauh lebih banyak. Ya. Kan Superindo juga mengeluarkan uang ya untuk membuat Kasihnya platformnya. ya Pak. Nah, hal ini sebabkan karena perusahaan perlu mengumpulkan berbagai macam data yang tersebar di semua kantor cabang yang dimiliki. Ini contohnya Superindo bisa ya, atau Indomaret, Alfamart itu kan udah masuk ke pelosok-pelosok ya. Tersebar tuh datanya. Saya sudah punya member Alfamart. Nah, ya Alfa. Kalau Alfa apa ya nama membernya? Ya Alfa, Alfa aja sih, Pak. Alfa. Iya. Iya. Alfa. Kartunya saya ini. Bentuknya poin ya kalau Alfa itu ya? Oh, ini ya dapat potongan harga juga, Pak. Oh, iya. Iya, benar. Itu juga termasuk CRM. Jadi nanti Mas Soleh loyal tuh ke Alfa ya? Iya, Karena hampir udah jadi member. hampir tiap hari. Kalau saya jarang ke Alfa, biasanya ke Indomaret. Emang kenapa, Pak? Tahu kenapa ya? Kalau saya Lebihnya. dekatnya Alfa soalnya, kalau Indomaret di seberang. Pantesan. Posisi berarti mempengaruhi Iya, sisi karena posisi sih. tokonya. Iya. Ya. Ya benar sih, saya karena lebih dekat ke Indomaret kayaknya. Walaupun dia sering berhadapan terkadang ya. Iya, sebelah-sebelahan kan. Sebelahan ya. Nah, bayangkan saja jika perusahaan memiliki ratusan hingga ribuan kantor cabang di Indonesia, tentunya akan membutuhkan tenaga, biaya, serta waktu yang sangat banyak. Ya, untuk mengumpulkan data tersebut tuh. Nah, dengan penerapan BI di sistem CRM ini, maka si perusahaan tidak perlu mengumpulkan data pelanggan satu persatu dari kantor cabang, karena data akan terkumpul di satu tempat ketika pelanggan membeli produk.
Ya, jadi datanya udah terpusat tuh. Umumnya, BI ini berperan dalam proses menyampaikan informasi secara rinci serta tepat di perilaku pelanggan agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, tentunya ini juga akan berdampak ke tingkat loyalitas dari pelanggan. Ya gitu. Termasuk juga perilaku pembelian pelanggan, dia mau beli pakai apa? Pakai GoPay kah? Kebiasaannya pakai debit kah? Gitu. Jadi kalau ada gitu nanti bisa dicek tuh, biasanya pelanggan daerah sini udah kebanyakan udah cashless gitu. Tuh, jadi nanti promosi-promosi cashless bisa dilakukan di daerah tersebut, jadi juga bisa saja masuk promosinya. Kayak gitu. Jadi itu untuk menghasilkan keuntungan lebih banyak. Itu tujuannya. Nah, tadi kita bahas sedikit tentang cross-selling. Kita masuk di contohnya nih. Konsep CRM cross-selling. Nah, cross-selling merupakan proses penjualan produk baik berupa barang ataupun jasa yang akan mempengaruhi penjualan produk lainnya. Masuk di contohnya nih. Misalkan ketika istri ingin membelikan pakaian untuk suaminya, kemudian si istri juga ingin membeli pakaian untuk dirinya sendiri karena mendapat penawaran yang menarik. Nah, mungkin contoh kasusnya ada di Matahari. Ya, panas, Pak. Matahari Store ya. Oh. Mungkin misalnya pernah. Bukan Matahari asli. Iya. Nah, pas pas kita udah ambil tuh barang, baju. Oh my God. Terus pas di kasir, suka dikasih tuh promo. Nih, promonya buat beli baju. Tapi bajunya minimal 150, nanti dapat diskon 20%. Kayak gitu. Iya, sering seperti itu, Pak. Nah, pernah mungkin yang masalah ya? Iya. Nah, itu sengaja tuh si penjualnya itu. Misalnya berlaku untuk satu hari itu aja. Nah, itu bisa jadi gitu. Jadi kalau untuk ibu-ibu tuh sangat sangat menarik ya. Nanti kalau Menarik. udah di rumah ya. Ya jadi ibu-ibu wah untung Panjang kan untung lagi dapat diskon lebih. nih. Yang barang yang nggak mau dibeli jadi dibeli akhirnya kan. Iya, betul, Pak. Itulah salah satu marketing di dev story. Nah, ya itu konsep namanya cross selling tuh. Crossing. Selling. Jadi yang awalnya nggak mau beli baju karena dapat pas pas beli baju suaminya, ternyata dia dapat diskon buat baju istri. Jadinya dia beli dua baju. Yang mau satu jadi dua. Nah, selain itu juga si bisnis, si perusahaan bisa mengecek tuh bagaimana efektivitas menggunakan promosi itu. Terus berlaku untuk pelanggan usia rentan usia berapa. Terus gender juga berpengaruh. Kalau kalau misalnya data-data itu dikumpulkan berapa persen untuk laki-laki, persen untuk perempuan, terus range usianya juga bisa kayak gitu. Atau juga bulan-bulan deket misalnya Lebaran itu kan sangat berpengaruh ya. Itu sering diskon-diskon, Pak. Nah iya tuh dikeluarin tuh barang-barang di gudang. Iya. Kesempatan. Tapi kalau kita pinter sih, kalau kita sudah tahu kuncinya ya biasa aja, Pak. Iya, nah iya betul. Bagus kalau udah tahu ini mah biasa emang harganya segitu ya. Iya, betul, Pak. Itu permainan ya marketing marketing. perusahaan itu, Pak. Iya. Itu untuk ibu-ibu biasanya lebih beda kalau kalau ibu-ibu ya lebih ibu tertarik. lebih tertarik. Barang harga biasa sama diskon beda kayaknya di matanya. Matanya wow diskon udah beli semua Diskon, gaskeun. Gaskeun ya. Suaminya yang pusing ya. Rasanya satu jadi tiga belinya. Kayak gitu. Nah, dalam hal ini bisnis intelijen berperan untuk menghasilkan prediksi perilaku konsumen sehingga divisi pemasaran dapat menentukan strategi mana agar produksinya dapat laku lebih banyak
dalam waktu yang lebih singkat. Itu intinya ya. Kalau di kantor. Makanya konsep customer relationship management cross-selling. Nah, konsep terakhir namanya konsep CRM upselling. Tadi udah bahas sedikit, kita akan lebih detail lagi. Konsep CRM upselling hampir mirip dengan CRM cross-selling. Nah, bedanya di konsep ini proses penjualannya dilakukan agar si konsumen mau mengeluarkan uang lebih banyak untuk barang yang sama, namun dalam ukuran berbeda. Nah, tidak jarang kita menemukan hal ini di tempat makan. Tempat makan siap saji, di mana pelayanannya menawarkan kita untuk mendapatkan porsi yang jauh lebih banyak dengan menaikkan harganya sedikit. Pasti berapa kita pernah ngalaminnya ya. Mungkin Mas Soleh pernah di coffee shop, di Starbucks, kopi kenangan, atau apalah. Misalnya Setengah dia, minggu kayaknya, Pak. ya kan ada tawaran tuh, ini mau yang kecil, mau yang sedang, atau yang besar. Ada tiga pilihan. Iya, betul, Pak. Misalnya, antaranya cuma tipis-tipis tuh harganya. Mungkin pelanggan biasanya ngambil yang tengah-tengah biasanya ya. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Itu juga termasuk strategi marketing tuh. Iya, betul, Pak. Namanya CRM upselling. Bisa jadi juga cuma ada dua pilihan. Kecil atau sedang. Ya. Kebanyakan pembeli membeli yang sedang biasanya. Karena melihat dari ukuran lebih besar, harga cuma selisih 2.000 lah, ya gitu. Itu namanya upselling, konsep CRM upselling. Nah, bagaimana sih penerapan BI ya, atau di mana sih BI-nya? Nah, pada dasarnya karena konsep ini mirip dengan cross selling, maka penerapan BI pun hampir mirip, yaitu dengan menghasilkan prediksi akan perilaku konsumen. Nah, prediksinya yang bisa diambil, yang biasa diambil sama konsumen apa sih? Kalau kita kasih tiga pilihan, apa sih yang bisa kita pilih? Apa sih yang konsumen ngambil dari dua pilihan yang kita ajukan? Prediksi ini menggunakan data histori si pelanggan dan juga beberapa teknik data mining, sehingga pelaku bisnis dapat memahami produk mana saja yang dapat memberikan keuntungan lebih dengan melihat pola pembelian yang dilakukan pelanggan. Ya, karena misalnya berpola. Jadi berapa persen yang mengambil gelas ukuran kecil, berapa persen yang mengambil gelas ukuran sedang, dan berapa persen yang mengambil ukuran besar. Biasanya cuma selisihnya lebih banyak yang mengambil sedang biasanya. Kalau sedang ya, kalau besar sedikit, mungkin yang kecil juga agak lebih banyak dibanding yang besar. Ya, itu. Jadi juga bisa jadi strategi marketing. Namanya upselling. Ya gitu. Ada yang mau ditanyakan, Mas Soleh, sebelum kita masuk di contoh penerapan di ICRM? Tidak, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Ngerti lah ya, paham ya? Paham, Pak. Nah, ya. Karena biasanya sering kita dapati kehidupan sehari-hari ya. Iya, betul, Pak. Lebih nangkep ini kalau CRM. Mas Soleh mau ngasih contoh nggak nih penerapan CRM selain tadi kita bahas tuh, udah ada di Shopee, udah ada di Superindo, Nomad, Alfamart. Mas Soleh mau nambah nggak contoh penerapan? Kalau kalau untuk penerapan di dealer-dealer itu termasuk atau tidak? Dealer bisa, cuman ya. Apa tuh strateginya dealer buat ngasih ya. Customer gimana? Ya biasanya sih kalau misalnya perbedaannya itu kalau kita beli kayak sama itu ya memang berbeda jauh ya. Tapi setiap dealer pasti ngasih promosi ataupun bonus-bonus yang berbeda-beda. Iya, bisa, bisa, bisa. Misalnya pas ada sales ya yang datang ya, ini lagi nah, promo ya. Nih. Iya, bisa itu juga. Itu termasuk dari customer relationship management juga. Terus atau juga dia
dia kan dapat tuh data member. Iya betul Pak. Nah, dia misalnya dia nyicil. Nah, dari nyicil itu dia kelihatan tuh, oh ini customernya emang bagus nih track record pembayarannya, kita pembayarannya. ya kita kasih aja nih bonusnya, bonus nih buat ngambil kendaraan lagi misalnya gitu. Iya. Biasanya seperti itu, Pak. Nah, iya, dia kan pakai data kita tuh. Iya. Oh, ilmu udah percaya lah, udah DP-nya setengah aja gitu. Gitu. Karena Iya, cicilannya udah. lancar gitu. Iya, betul. Gitu sih. Tapi kalau kalau untuk ya kan data otomatis pakai data kita nih Pak, ya. Itu kan sering juga terjadi digunakan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Itu sebenarnya apalagi zaman sekarang ya Pak, serba inilah dengan mudah orang-orang yang salah menggunakan itu data-data kita. Iya. Bagaimana cara mencegahnya itu? Kalau mencegah sih kayaknya agak sulit ya. Iya betul. Karena kita udah terbuka kayaknya. Nah, seperti itu ya. Udah. Antisipasi udah bingung, Pak. Iya, mulai dari alamat, alamat email, alamat rumah tuh. Terus nama nama asli kita kan kita kalau mau update di Shopee harus Iya. ngelampirin KTP kan? Iya, betul itu, Pak. Iya. Nah, itu harusnya tanggung jawabnya ada di Ya. ininya sih, si pengelola datanya. Kita sebagai pelanggan, karena kita udah ngasih data, berarti kita juga mempercayakan data kita ke perusahaannya tuh, begitu. Ya. Ya, itu yang sering terjadi, apalagi zaman Harus sekarang. ya, harusnya sih bisa di ini sama undang-undang ITE ya. Iya, harusnya bisa dikenakan hukum Bisa atau di, pidana. iya, jaminan hukumnya harusnya diperkuat biar data kita nggak disalahgunakan. Gitu sih Mas Soleh. Mungkin Mas Soleh pernah jadi korban ini, korban pinjol. Wah, sembarangan Pak. Ya sempat ada yang nelpon kan ya, dengan berbagai tawaran yang menarik. Ya tapi alhamdulillah ya karena saya sedikit ngerti dan paham. Ya, Saya nggak jangan mau lah. jangan sampai lah ya. Nah, iya. Sebisa mungkin jangan. Itu enggak dari pinjol juga sih, Pak. Terkadang dari pihak bank-bank juga ada. Oh iya. Yang menawarkan asuransi apa, asuransi ini, asuransi itu. Iya, saya pernah tuh Mandiri ya. Baik mandiri ataupun yang lain, sama Saya aja, Pak. pernah ditawarin paksa sama Mandiri kayaknya pernah. Kayaknya setahun sekali kayaknya. Iya, Tawarin Pak. Sekarang dari pusatnya yang ini nawarin nawarin ini, waduh, iya saya karena pilih. biasanya dia ngecek tuh saldo kita berapa terus yang standby di saldo kita berapa usia kita berapa Ya. kan jadi poin-poin penilaian dia tuh dengan sengaja kan dia berikan data kita ke ini ke CS-nya tuh biar kita nelpon. Terus dia juga dapat poin tuh kalau kita nyebutin iya mau nah gitu. Si sales juga dapat poin tuh buat dia. Ya, cuma terkadang memang agak sedikit memaksa sih, Pak. Ya. Agak ya dia harus dapat lah ibarat kata kita harus mau gitu bagaimana cara dia gitu kan. Terkadang saya nggak angkat kalau dari nomor-nomor yang nggak jelas itu saya nggak pernah angkat, Pak. Iya, iya bisa. Tapi kalau Aksa sih enggak sih Mandiri tuh. Kalau saya sebutin belum bisa mas belum bisa mbak sekitar jam 3 baru kita baru saya mau dia sih iya iya aja dia terkadang memang gitu oh dia bisanya jam berapa ya kalau dihubungin gitu iya aduh kayak gitu mungkin dari nada bicaranya udah mulai ini ya cerita mungkin gitu karena itu termasuk kalau dia dapat dia dapat KPI itu key performance indicator si salesnya tuh. Iya. Nah. Ya, kita masuk di contoh penerapan BI. Nah, BI ini ada skripsi yang dilakukan oleh Winda Saputri. Ini implementasi konsumen relationship management dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah nasabah
pada PT Bank Sumut Aceh PSY Multatuli. Nah, dia ini SE ya, sarjana ekonomi. Nah, tapi karena kita TI, teknik informatika, kita bisa mengimplementasikan apa yang menjadi temuan Wina Saputri ini, kita bisa masukkan di aplikasi berbentuk web, untuk aplikasi, kayak gitu. Jadi kalau kalau TI itu bisa masuk ya ke beberapa bidang. Iya. Ini contohnya nih. Kita baca sekilas ya. Saya kirim linknya di chatting ya. Baik, Pak. Kita baca draftnya aja. Ini dari mana sih? Dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, customer service management adalah pendekatan manajemen yang menempatkan customer pada inti suatu proses dan pelaksanaan dari strategi pemasaran perusahaan. Fokus dari CRM adalah pelanggan yang dalam dunia perbankan, berarti nasabah. Nah, apa yang dibutuhkan oleh nasabah, bagaimana kebiasaan mereka, dan bagaimana sebuah bank bisa mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Kan intinya ya, apa yang dilakukan oleh nasabah, bagaimana kebiasaan nasabah, dan bagaimana sebuah bank bisa mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Semua terkumpul dalam CRM yang memberikan kepuasan bagi mereka, dan akhir dari semuanya adalah bisa merangkul dan mempertahankan mereka. Nah, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan itu wawancara, interview. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif, yaitu metode yang menggabungkan hasil penelitian dengan menelaah data yang diperoleh dari perusahaan, kemudian dibandingkan dengan berbagai teori yang mendukung masalah penelitian. Oke, berdasarkan hasil penelitian lakukan, kesimpulan adalah bahwa bentuk implementasi CRM dalam meningkatkan dan mempertahankan nasabah Bank Sumut sudah sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Lukas. Nah, bahwa terdapat tiga dimensi, yaitu dimensi people, proses, dan teknologi yang telah dijalankan dengan baik. Kemudian dua elemen fundamental loyalitasan nasabah juga telah diterapkan dan jalankan dengan baik oleh Bank Sumut. Ini abstrak ya, biasanya itu ya. Oke, kita mau lihat. Kita mau lihat data-data yang dia pakai. Nah, data sumber nih. Biasanya kalau kita skripsi ada data primer nih, data yang kita ambil dari lapangan itu data data apa? Misalnya data primer ya, data transaksi yang ada di perusahaannya. Nah, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung menggunakan instrumen yang telah diterapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan para staf yang ada di PT Bank Sumut. Nah, data sekunder yang kedua, data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi perusahaan. Ini untuk sekunder ya, data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, serta buku-buku.
dan dokumentasi ini biasanya. Oke, jadi data primer atau transaksi. Ya gitu ini. Nah, teknik pengumpulan datanya ada observasi, wawancara, dan dokumentasi ini sama hampir hampir skripsi semua ada metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Ya gitu. Iya, ada tiga. Implementasi ini bisa dimasukkan oleh PI dengan menerapkan BI juga bisa. Oh. Ada yang mau tanyakan Mas Soleh? Dari teori atau penerapan BI di customer asset management ini? Tidak Pak, sementara aman lah ya. Cukup jelas lah. Cukup jelas lah ya. Kita kasih teori sama praktik langsung, ini lebih nerap kayaknya. Saya isi dulu absen ya. Ini oleh sama Mas Fikri. Mas Soleh belum ada ini info dari teman-teman yang lain nih. Belum nitip absen gitu. Oh, tadi sih aku pas saya chat si Adinda, dia lagi ada lembur kerja, dia bilang seperti itu, Pak. Oke. Jadi cuma ada dua orang ya, bisa ada ajar. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nggak nih? Ini pertemuan ke-14. Berarti minggu depan ada pertemuan terakhir, Mas Soleh. Ya, betul, Pak. Itu kira-kira gimana ini, Pak? Terkait UAS ini, Pak. UAS nanti minggu depan aja ya saya kasih soalnya. Oke, siap, Pak. Baik, Pak. Oke. Cukup ya? Cukup, Pak. Soalnya ini tinggal kelas kita aja. Kelas yang lain sudah pada kelar, Pak. Belum, ini masih setengah jam lagi, tuh. Iya. Padahal kita cuma berdua tadinya, bertiga sama Mas Kegeri. Kelas lain ada 10 orang, 15 orang, itu udah pada kelar. Ini sepi nih kalau nggak ada Mas Soleh nih. Dia mau ngobrol sendiri nih kalau nggak ada Mas Soleh. Sama hostnya, Pak. Oke, makasih Mas Soleh ya, Mas Soleh, Mas Fikri ini udah ada atas perhatiannya. Saya mau nutupnya sama quotes ini nih, saya dapat dari Instagram. Oke. Kurangi membuktikan sesuatu pada manusia karena kecil dihina, banyak dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun akan digibahi. Lebih baik membuktikan pada diri sendiri. Oke. Setuju Mas Soleh? Setuju Pak. Itu sepertinya yang terjadi pada diri kita sekarang, Pak. Ya mungkin saya doang kali, Pak. Nah, hampir sama sih, hampir semua orang hampir sama. Gitu. Oke. Oke, makasih Mas Soleh, Mas Fikri atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini tentang customer relationship management dan penerapannya pada business intelligence bisa untuk kita semua. Saya cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Soleh, Mas Fikri.